Do you feel the boogie? Lagi bersama saya Anjis Giovanni. Di video kali ini saya akan membuat sekolah ya teman, ruang kelas, bukan sekolah ya, ruang kelas yang kayak di SMP saya ya. Dan ini saya buatnya 18x13, panjang ke sana 18, panjang ke sini 13 ya. Dan mungkin buat ruangnya ini saya percepat aja kali ya, biar nggak kelamaan. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Oke teman, sepertinya segini dulu ya. Saya buatnya nanti atasnya nanti dulu, karena nanti atapnya nggak pas ya. Saya takutnya malah kesempitan, jadi nanti aja. Langsung aja ya kita buat furnitur-furniturnya. Di sini ada meja, terus ada kursi ya. Saya buatnya kayak gini aja. Nah seperti ini. Ini juga sama, ini juga, dan ini juga. Mejanya saya pakai karpet sama ini, sama oak fence. Jadi meja kayu ya. Di sekolah saya itu juga meja kayu, terus warnanya warna merah. Bangkunya juga sebenarnya warna merah juga ya, tapi nggak ada di Minecraft. Ini yang kayak gini warna merah. Ada tapi yang netter ya, jelek. Jadi saya pakai yang warna putih ini aja. Dan ini saya buat sampai ke belakang sana ya teman, sampai 4 baris. Ya, 4 baris ya. Pokoknya sama semua seperti ini dari depan ke belakang. Tapi nanti di belakang ada untuk bermain-bermainnya juga ya. Oke teman, ini sudah selesai. Dan enggak jadi ya 4 baris ke belakang, karena teman ini enggak cukup ya terasnya nanti. Terus di sini ada pintu untuk ke kelas sebelumnya ya. Terus di sini pintunya, lever untuk bukanya ya. Terus kita kasih jendela kaca. Di sini jendela kaca ya. Oke, ini panjang ke belakang sini jendela kaca. Terus kalau ini tertutup semua di yang ini, nanti ada papan tulis ya sebenarnya di sini. Tapi nggak tahu nanti bisa dibuat papan tulisnya apa enggak, kita lihat aja nanti ya, diakalin. Ini kita bikin temboknya dulu. Aduh, ini salah terus ya. Ini juga temboknya. Nah, itu nanti kaca ya, teman. Itu nanti kaca. Oh ya, di sini kurang satu. Nah seperti ini. Ini juga, ini nanti tengah atas pintunya nanti aja, karena ada sendiri, bukan pakai yang gede ini, pakai yang slab.
ini kita buat dulu temboknya ya, sampai semuanya sudah tertutup. Oke teman, ini sudah selesai, temboknya sudah ketutupan semua nih. Sekarang kita bikin ininya dulu, kalau atapnya nanti aja ya. Ini untuk naiknya ya, naik untuk kalau menulis-nulis papan tulis itu biasanya naik dulu. Nah, baru kita bikin kursi guru. Kursi gurunya di sini, di sebelah sini aja ya biar bagus. Terus sini. Nah, jadi teman. Oke, tapi mejanya kita ganti aja ya, masa meja guru sama kursi meja siswa sama ya. Kita bikinnya yang kayak gini aja dah. Nah, oke teman, kayak gini ya mejanya. Ada untuk kaki-kakinya itu. Kalau ini menyatu ya, biar aja dah ya. Terus kita bikin jendelanya, kaca-kacanya kita taruhin. Nah, selesai yang sebelah sini, sebelah sana lagi ya. Oke, ini juga sampai full. Terus kita bikin ini atas pintunya ya, pakai slab, bukan pakai yang gede ini. Kita cari slab dulu. Oke man, ini sudah dapat slabnya. Sekarang kita tinggal taruhin. Nah, seperti ini teman, kayak ventilasi-ventilasi gitu. Jadi bisa gantung-gantung ya biasanya. Nah, sekarang man, kita tutupin atasnya ya. Mungkin saya skip aja nutupinnya biar cepat ya. Oke teman, ini sudah tertutup. Dan saya salah teman, ini harusnya ya ada satu blok lagi ke atas biar jendelanya nggak rapat gini ya sama atapnya. Dan saatnya kita menghias-hias ya. Di sini di sekolah saya itu di ruang kelasnya itu ada semacam lubangnya warna hitam. Waduh, saya nggak tahu ya itu buat apa, dan saya pas lihat ke atasnya itu banyak banget sampah ya. Waduh. Sekarang kita bikin papan tulis. Dan ini nggak cukup ya teman untuk gambar presiden-presiden. Aturannya kan biasanya di sekolah itu ada gambar presiden di atasnya. Tapi ini nggak cukup ya. Dan kita bikin papan tulisnya dari gambar-gambar aja kali ya. Karena ini terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Enggak. Nah teman, ini sudah jadi papan tulisnya. Gambar-gambar ya, waduh, itu siapa deh yang gambar. Dan di belakang sini juga ada papan tulis. Waduh, langsung gambar tengkorak ya, lagi santai, waduh. Karena ini susah di pastinnya, kita bikin semuanya full aja ya, full gambar. Biar kayak museum, waduh. Nah ini teman sudah selesai ya, waduh, kece banget ya. Oke, mantap banget. Di sini ada armor stand. Oke, mantap ya. Nah ini sebenarnya bukan armor stand kalau di sekolah saya ya, cuma tongkat pramuka biasa. Tapi nggak apa-apa ya, kita hias-hias. Ini adalah sekolah mini creep ya, sekolah monster. Soalnya banyak banget lah foto creeper ya. Nah di sini ada 4 lampu, tapi di tengahnya itu ada sebenarnya ada kipas angin. Tapi saya nggak tahu buat kipas anginnya gimana, jadi ya gini aja teman. Dan oke teman, ini sudah selesai ruang kelasnya. Dan sampai di sini dulu video saya kali ini. Jika ada saran silahkan di komen ya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.